Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini tiada kena mengena dengan konten. Petaling Jaya kesal niat baik mengambil anak angkat disalah erti dan didakwa netizen sekadar memenuhi kandungan media sosial semata-mata. Usahawan dan penyanyi kontroversi Iqbal Rosli tampil menangkis telahan keji demikian. Iqbal atau nama sebenarnya Ahmad Iqbal Zulkifli berkata, mengambil anak angkat bukan perkara main-main dan dia sudah berpikir sedalam-dalamnya sebelum membuat keputusan memikul tanggung jawab besar tersebut. Kalau ada yang kata saya sengaja mengambil anak untuk buat konten, mereka kena rasai sendiri bagaimana susahnya menjaga anak kecil. Memang tidak ada masa nak rakam video dan muat naik dalam media sosial, saya juga sudah bukan tugas mudah jadi seorang bapak. Apabila sudah bergelar bapak, saya menjadi orang yang lebih matang dan kehidupan baru ini mengajar saya erti kesabaran dan tanggung jawab yang sebenar katanya. Dalam pada itu pelantun lagu Hujan itu berkata, dia langsung tiada niat untuk memisahkan bayi tersebut dengan ibu kandungnya berikutan masih lagi menyusu badan. Saya pun ada akal fikir dan hati perut, saya tiada niat nak pisahkan mereka buat masa ini. Kasihan juga ibu itu menangis apabila anaknya diambil orang. Jadi ada beberapa hari saya akan hantar semula Ahmad Ziyad kepada ibunya untuk disusukan. Kalau udah besar nanti dia nak bersama ibunya pun kembali tidak mengapa, saya oke katanya. Terdahulu Iqbal berkongsi sebuah video dalam Instagram memaparkan niat murninya mengambil seorang anak angkat lelaki pada 30 April lalu. Sekian info hari ini. Terima kasih.